Ila Sanan bin As'adi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Tarjim. Baiklah, pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita. Dan setiap orang yang dikepung oleh musibah, balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut, padahal saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan bertanya, di manakah tetangga-tetanggaku? Malaikat bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah SWT berfirman, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah SWT ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah pasar. Hadis lain pula menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman surga dari kitab Jami'us Shaghir. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah seorang mukmin. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya salat berjamaah ke masjid. Mudah-mudahan setiap langkah-langkah kita dari rumah ke masjid, Allah berikan pahala yang syukur nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan apa yang kita dengari bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dan sampaikan insyaAllah. Terima kasih kepada majlis, kepada Tuhan, kepada majlis. Semoga Allah yang diri, semoga Allah yang diri, syukur dan ilahi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan hadis ketujuh. Kisah Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak memperdulikan matanya yang sakit ketika sholat. Suatu ketika mata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu selalu berair. Seorang tabib datang untuk mengobatinya. Tabib itu berkata, apabila diizinkan engkau akan aku obati, tetapi engkau harus berhati-hati selama 5 hari. Engkau jangan bersujud di tanah, tetapi engkau boleh bersujud di atas papan yang lebih tinggi. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, tidak mungkin, demi Allah aku tidak akan melakukannya meskipun hanya satu rakaat pun aku mendengar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sengaja meninggalkan satu sholat, maka ia akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan murka. Dari kitab Durrul Mansur. Faedah, menurut syariat sholat seperti itu dibolehkan jika terpaksa. Perbuatan seperti itu tidak termasuk dalam ancaman meninggalkan sholat. Namun karena para sahabat radhiyallahu anhum begitu mencintai sholat dan mementingkan mengamalkan cara sholat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya membuat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lebih suka matanya sakit daripada harus meninggalkan cara sholat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sanggup mengorbankan dunia dan segala isinya agar dapat menjalankan sholat sesuai contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanpa rasa malu kita mencela para sahabat radhiyallahu anhum semua kita di padang masa kelak ketika para sahabat dalam kesenangan dan kemuliaan. Barulah diketahui siapakah mereka dan sesuaikan sikap kita kepada mereka ketika di dunia. Alhamdulillah, telah mendengarkan sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW.
Semoga kita niat mengamalkan dan menyampaikan. Insyaallah. Mari kita berdoa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.